Oke, teman-teman. Tadi sudah sempat istirahat ya, sebentar. Udah makan juga. Ini posisi sekarang udah 5:30 nih. Dan nanti mau maghrib dulu. Maghrib, oke sebentar. Isya, habis isya baru saya mau tidur ya, mau istirahat. Oke, ini suasana di pos 5 di Gunung Ciremai via Apuy. Nah ini nih, cukup ramai ya, karena mungkin karena weekend ya. Oke, maaf, senggol. Gitu aja teman-teman, update dari sore ini, sampai ketemu besok summit ya. Sampai ketemu besok summit pagi, insya Allah 3:30, 3:30 saya summit. Oke, gitu aja ya, makasih, sampai ketemu besok, mantap. Lagi guys, sekarang posisi 3:30 ya, 3:30 kurang. Saya mau summit ke puncak Ciremai. Sekarang 3:30. Alhamdulillah cuaca sangat cerah. Nah ini posisi masih di sunrise camp. Mas Andres camp sih, area camp ya, sorry. Area camp di pos 5. Oke. Okay. Yuk, lanjut yuk. Bismillahirrahmanirrahim. 3:20. Sekarang 3:20. Yuk. Mulai summit. Sampai jam berapa ya kira-kira? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan summit dilanjutkan dengan keadaan yang sangat haus serta kondisi badan belum terlalu fit. Mengingat kondisi air yang sangat menipis, saya tetap berjalan perlahan untuk menggapai puncak. Dalam hati, apakah kembali atau tetap berlanjut? Bismillah saja, semoga sampai puncak.
sama-sama berkati puncak. Oke, teman-teman, tadi setar jam 3.20 ya. Sekarang jam 5:30 kurang. Setengah 6 kurang, berarti kurang lebih perjalanan ya nggak nyampe 2 jam sih, tapi mendekati 2 jam. Oke, ini suasana di puncak Ciremai. Mantap. Titik tertinggi Jawa Barat. Atap Jawa Barat. Oke. Ini suasana di puncak Ciremai. Suasana mantap guys. Ciremai, atap Jawa Barat, solo hiking, finish. Atap. Mantap. Suasana di puncak Ciremai luar biasa. Atap Jawa Barat. Nah, sana tuh Gunung Slamet ya. Slamet tuh udah keluar sini lagi, terus sini. Insya Allah next video berikutnya Sindoro Sumbing. Oke, teman-teman. Sekarang posisi udah jam 6:15. Saya harus buru-buru pulang ya. Takut ketinggalan bus nanti di jalur. Jadi, video puncak Ciremai sampai di sini ya.
Oke. Okay. Lanjut lagi sampai perjalanan tempat camp, habis tempat camp prepare langsung turun lagi ke Simaksi atau ke pihak base camp. Oke, okay, mantap. Yuk, turun. Oke, okay guys, jadi Puncak Ciremai itu memiliki berbagai nama ya via jalurnya. Nah, ini via Apuy. Nah, sana via Saderehe ya. Saderehe. Nah, di sini via Linggarjati. Nah, ini satu lagi via apa lagi ya? Nah, di sana ada yang lagi ngibar bendera. Nah, kalau nggak salah di sana ada dua deh, ada dua puncak juga. Jadi Ciremai ini memiliki 4 puncak. Nah, cuma saya via Apuy. Oke, yuk lanjut. Jadi sebelum pulang tadi saya informasikan mengenai nama-nama puncak di Gunung Ciremai. Yuk lanjut pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Naik jam berapa malam? 3.20. 2 jam. Atas. Perjalanan pulang dengan kondisi jalan berdebu dan tidak ada air. Ya, bisa saja saya meminta air kepada teman-teman pendaki. Namun, saya tidak merasa sangat tidak enak. Saya juga merasakan ketidak-tidak ada air di gunung. Saya tetap berjalan, walau langkah demi langkah, perlahan demi perlahan. Meskipun nafas ini sudah terasa pengap, serba salah. Memakai masker sangat pengap. Tidak pakai masker sangat berdebu. Ya, nikmati sajalah perjalanan ini.
Ambil KTP, Mas. Semuanya kan ini ya? Hah? Ininya semuanya. Apanya? Yang tiket busnya. Enggak, saya sendiri. Mana? Ini yang maksudnya. Yang akhirnya. Oh, itu. Ya. Nih. Ya, sendiri ya? Heeh. Ini, Kak. Oke, sip. Dah, tinggal ngopi. Pasti ya, Kang? Iya, oke. Dapat sertifikat dari pihak Taman Nasional. Mobil jemputannya udah sampai nih. Udah nyampe ya. Nah, ini saya gabung sama anak Tangerang buat nyampe di parkiran mobil. Nanti dari parkiran mobil langsung ke Terminal Maja, saya turun di sana. Oke. Okay. Maaf, geser dikit. Darlo. Ah, tarik bir. Yo, gas koi. Bir mana? Udah, gas. Gas koi. Yo, koi. Kita ngelewati perkebunan, guys. Ntar di sana mandi kita, guys. Mandi. Woi, teman sekarang. Siapa? Gua. Gua juga. Laki-laki hitam itu wajar. Iya, benar. Enggak, soalnya kalau laki-laki putih tapi kira aja pengangguran, Om. Nyindir banget kayaknya. Iya, rumah baik. Iya. Mending kita tadi enggak macam gas. Padahal mah enggak. Pemain selot. Padahal pemain selot. Pede mulu. Di gunung baru kenal bisa menjadi sahabat yang sangat erat. Tidak seperti di kota. Di gunung, canda dan tawa tidak sepura-pura di kota yang penuh sandiwara. Tapi jika di gunung, akan merasakan kehangatan, persahabatan yang realita. Terima kasih Gunung Ciremai. Dari Musai mendapatkan pelajaran, persahabatan, dan pengalaman yang luar biasa. Sehat-sehat selalu untuk teman-temanku di sana. Upload aja ini. Iya, Bang Bauji. Gak muat. Ya, saya apa-apa itu lu dari udah dibilang. Itu punya gua. Punya lu? Heeh. Saya kerekatan aja tuh. Tahan saja. Ini minumnya bagi. Wah, dipersilakan. Ya. Sudah main. Tinggal pulang soalnya. Kiu.
Dri, lu di belakang. Ya udah. Gua ngetok palanya. Gua di belakang nih. Ya masih di apa enak. Oh, udah masih pakai pan. Lu. Pojok sana, pojok. Ini berarti enaknya lewat sono. Ya. AC. Bentar. AC. Bentar dulu. AC. Nanjak masanya. Lu mau dong ngerang mobil. Makasihnya gimana? Nanti ngeres dulu, Om. Enggak, bablas. 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 Gantung mata. 14 lah. Hampir satu. Udah tidur banyak ini yang Boro deh satu udah kepimpinan, yakin gua. Res ke banyak. Oke, sampai ketemu nanti di next berikutnya. Bentar Mas, jangan dulu. Buat beli rokok. Yo, maaf. Makasih banyak ya. Oke, hati-hati ya. Kurang kencang. Yo, hati-hati. Oke teman-teman, saya udah nyampe di Terminal Manjani. Nah itu yang dari Tangerang baru mau pulang. Ntar sama sih ya Tangerang Selatan sama Tangerang Kota tuh, cuman tolnya agak jauh turunnya, jadi takut mempersulit mereka atau menyusahkan mereka. Jadi saya memutuskan di sini aja lah untuk naik bus. Oke guys. Itu aja ya perjalanan dari Gunung Ciremai. Solo hikingnya. Ini saya mau naik ke bus, mau pesen tiket dulu ya. Jadi habis itu langsung pulang. Jadi videonya sampai di sini aja. Oke. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata dalam pembicaraan. Oke, mantap. Dadah.